Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua grup KAS, kepada grup KAS Physics, alright, yang cikgu sayangi. So, bersama dengan Cikgu Rashdan dan juga bersama dengan Pusat Tuisyen Terata Ilmu. So, pada malam ni cikgu nak sambung kembali ataupun cikgu nak orang kata share beberapa ilmu physics, okay, yang orang kata teaser lah untuk awak. So, kalau awak nak lebih lagi, boleh join grup online tutoring kelas kami ataupun mungkin boleh masuk ke kelas saya lah ataupun kelas mana-mana cikgu fizik yang ada dekat Pusat Tuisyen Terata Ilmu ataupun PTT, PTTI. So, saya sebenarnya dalam keadaan yang tak ada idea lagi apa yang saya nak buat sebab pada minggu lepas saya dah cerita pasal total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh. Okay, tu untuk cerita pasal cahaya ataupun pantulan dalam penuh. So, jadinya pada hari ni, saya macam nak pergi kepada soalan yang ada kaitan dengan tingkatan 5 sebenarnya. Dan saya tak ada idea lagi sebenarnya apa yang saya nak buat untuk soalan tingkatan 5. Cuma mungkin saya boleh buat satu overview lah, overview cerita pasal electronics. Okay, cerita pasal ini adalah elektronik ni adalah bab 4 form 5. Okay, saya ulang balik, elektronik adalah bab 4 form 5. So, bab 4 form 5 cerita pasal elektronik. Okay. So, dalam elektronik ada satu subtopik yang pertama dinamakan sebagai pancaran termion. Pancaran termion. Pancaran termion dalam bahasa Inggeris adalah thermionic emission. Okay, bagi sesiapa yang tak faham apa maksud pancaran termion ataupun thermionic emission, sebenarnya dia lebih kepada pergerakan elektron yang akan menghasilkan cahaya. Alright, contoh, kalau kamu ada any kind of conductors, alright, any kind of conductors. Okay, apa maksud conductor? So, conductor ni adalah merupakan sesuatu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan juga haba. Dan kita percaya bahawa dekat keliling conductor dia ada free moving electron tapi not that free. Apa maksud dia? So, maksud dia kat sini adalah jikalau saya ada conductor. Okay, jikalau saya ada konduktor dan dikeliling konduktor saya ada free moving electron tapi dia hanya berada di sini saja. Maksudnya dia berada di keliling saja. Dia tak free out. It's not freely out from that particular conductor. Alright? So, kenapa? So, ni kenapa ni saya cakap ni, awak sendiri tulis tau. Jangan mengharapkan saya nak tulis kat sini je. So, jadinya, kenapa? Okay, tolong tulis. Kenapa elektron ni dia melekat ataupun sentiasa bergerak secara bebas hanya di keliling konduktor adalah disebabkan kerana dia tidak mempunyai tenaga kinetik yang cukup untuk terbebas keluar. Saya ulang balik. So, elektron yang ada dekat konduktor kita ni, dia memang free ataupun dia memang terbebas bergerak dekat keliling dia. Tapi, dia tidak terbebas keluar, pergi luar daripada konduktor sebab kerana tidak cukup tenaga kinetik. Alright? So, macam mana kita nak cukupkan atau macam mana kita nak bagi dia ni tenaga kinetik? So, jadinya, kita bagilah dia haba. Nampak? So, kita bagilah dia haba. So, apabila kita bagi dia haba, maka secara tak langsung apa jadi kat dia? So, tenaga elektron tu mempunyai cukup tenaga kinetik untuk terbebas keluar. Okay, dia cukup untuk terbebas keluar. Okay. Dia cukup tenaga elektron untuk terbebas keluar. Okay, nampak ? So, proses ni lebih kurang sama macam proses penyejatan
air. Alright. So contoh awak nak sejatkan air, bila hamba diberikan, maka wap air akan terhasil. So sama juga dekat sini, kalau kamu ada elektron, bila je hamba dikenakan kepada sini, maka elektron tu boleh terbebas keluar. So ini baru dinamakan sebagai pergerakan elektron keluar. So macam mana sesuatu pancaran boleh terjadi dengan terbebasnya ion-ion elektron? So saya bagi satu contoh, namakan sebagai orang kata sebagai satu, we call it an experiment ataupun sebagai tube vacuum. Okay, saya menceritakan dia sebagai satu tube vacuum. Okay, faham ya setakat sini? Kalau faham, tolong cakap faham sikit. Alright. So, saya ulang balik siapa-siapa yang baru bersama dengan saya dalam sesi fizik kali ni. So, dalam hal ni, saya hendak menceritakan pasal elektronik. Bab 4.1 cerita pasal pancaran termium, iaitu pembebasan termium ataupun pembebasan elektron. Alright. So, bila kalau kamu ada konduktor, keliling dia ada elektron yang bergerak bebas tapi tidak boleh keluar daripada kawasan konduktor sebab kerana tidak cukup tenaga kinetik. So, apabila hamba dibekalkan kepada kita punya konduktor, secara langsung dia punya elektron keliling tu, dia mempunyai cukup tenaga kinetik untuk terbebas keluar. So, bila dia terbebas keluar, apa yang kita nak buat sebenarnya dengan dia? So, jadinya dalam hal ni, saya nak buat dalam satu tube vacuum. Okay, buat dalam satu tube vacuum. Okay. Tube ni sama je macam mentol. Sama je macam mentol. Mentol toilet dekat rumah makcik-makcik dengan nenek-nenek kita kat kampung. Lebih kurang. Nampak? Lebih kurang. Sini saya ada saya punya filamen. Okay, dan daripada filamen ni so from this filamen saya punya satu konduktor. Saya panaskan saya punya konduktor. Dan saya punya anod. Okay. Terus saya ada saya punya anod. Okay. Dan lepas tu saya ada buang. Okay. Then this is positive, negative. This is 6 volt. Alright. Then lepas tu saya ada macam ni. Okay. Milliammeter. Okay, saya ada milliammeter. Okay.
Ini saya terbalik. Ini kena elektron, proton, elektron dan proton. Okey. Alright. Okey. Okey. So so let's say lah saya ada yang ni saya punya conductor, saya pakai strontium oksida. Strontium oksida. Okay, barium atau strontium oksida. Saya pakai strontium oksida lah. Sebab bila kalau dia oksida, so dia lagi cepat menghasilkan atau lagi banyak menghasilkan elektron. Alright. So sekarang ni at the first place. So sekarang ni ini saya lebih kurang dalam lebih kurang dalam 6 volt. Yang ni mungkin saya ada lebih kurang dalam 4 kilo. 4 kilo. Alright. Okay, ni saya nak bagi awak faham dulu. Nak bagi awak faham. Okay, nah. So, mula-mula 6 volt yang ada ni, litar ni tak jalan lagi tau. Litar ni tak jalan lagi. Okay, litar ni tak jalan lagi. Okay. So, 6 volt yang ada ni, tujuan dia adalah untuk memanaskan filamen sahaja. Okay, this is number one. Okay, number one. Pada number one, okay. Okay, pada number one. Okay. Pada number one. Okay, dekat number satu ni, 6 volt yang ada ni tujuan dia untuk memanaskan kita punya filamen saja. Okay. 6 volt power supply ataupun 6 voltan power 6 voltan apa yang Allah masih rahsia. So 6 voltan digunakan untuk okey memanaskan filamen. Okey. Dan ini adalah dalam kawasan vacuum lah. Tujuan vacuum adalah tiada rintangan udara. So maksudnya dia punya gerakan elektron tu tak kena rintangan udara. So apabila dia panas, yang kedua strontium oksida panas. Stron kat sinilah nombor 2. Nombor 2 kat sini. Ha, ni nombor 2. Okay, strontium oksida menjadi panas dan membebaskan elektron. Okay, strontium oksida menjadi panas dan membebaskan elektron. So, let's say lah, elektron tu ada kat sini. Okay. Dan ni adalah kita punya ni katod. So ni kita punya anode lah. Ni kita punya anode. Ni kita punya anode. Okay. So yang ketiga, so anode menarik elektron. Yang ketiga, elektron tertarik ke anode. Elektron, okay, tertarik ke anode. Okay, elektron tertarik ke anode dan memecut kepada, okay, ni apa dia ni? Ha, dan memecut kepada kita punya anode penerima lah, panggil anode penerima. Okay, mencuit kepada anode penerima. So maksudnya dia boleh, elektron yang ada tu dia boleh memecut ke sini. Okay, kepada plat anode. Okay, plat. So yang keempat, so
apabila elektron menyentuh kita punya ni, so apabila elektron menyentuh kita punya plat penerima, secara tak langsung elektron tu akan masuk kat sini. Nampak? Bila elektron tu masuk, maka dia akan naik kat sini. Secara tak langsung dia akan completekan kita punya circuit. Bila complete kita punya circuit, maka secara tak langsung dia akan menghasilkan pemesongan galvanometer. Ini kita punya galvanometer. So, daripada eksperimen ni, dia menunjukkan bahawa elektron tu wujud. Elektron tak boleh nampak dengan mata. Macam awak tengok, macam awak rasa angin. Angin awak tak boleh nampak dengan mata. Melainkan kalau nampak pokok tu goyang, awak percaya angin tu ada. Sama juga angin tu boleh ada bila awak rasa angin tu ada. Sama juga dengan elektron. Elektron ni kita akan nampak dia wujud apabila kalau lampu tu hidup. So untuk kita try macam mana sesuatu elektron tu wujud adalah kita kena check macam mana kalau ada deflection of galvanometer, maksudnya elektron tu wujud. So this is one of the experiment untuk menentukan elektron tu wujud. So macam mana kita panaskan kita punya filament. So dia akan memaskan strontium oksida. So dia akan menghasilkan pembebasan elektron. Elektron akan tertarik kepada anode. Anode akan memecutkan elektron tu pergi kepada plat anode menerima. So dia akan mengkomplitkan circuit ataupun dia akan mengkomplitkan benda lain. Dia akan mengkomplitkan. Dia akan susah kata mengkomplit. Oh tak, saya tak boleh jadi bukan ni. Dia akan cuba complete the circle. Mengkomplitkan. Ada perkataan mengkomplitkan ya. Mengkomplitkan Allah. Time dia tak jalan untuk saya. Tak maaf lah. Melengkapkan. Dia akan mengkomplitkan, dia akan melengkapkan. Alright. So liter 4 kilovolt menjadi lengkap. Menjadi lengkap. Ini jadi lengkap. Okey. Liter 4 kilovolt menjadi lengkap. Dan jarum galvanometer terpisah. Okey. Ini kes hari. Okey. So, jadinya, ini adalah orang kata perkongsian saya yang sangat singkat. Alright? Alright? So, jadinya mula-mula awak kena faham apa itu maksud pancaran termion atau petrominate emission. Di mana elektron akan terbebas daripada konduktor apabila haba yang diberikan adalah cukup. Maka elektron boleh terbebas keluar. So, yang ini untuk menceritakan bahawa elektron tu wujud. Bila pembebasan elektron, elektron yang terbebas tu, dia boleh melengkapkan liter ni. Menggunakan eksperimen yang saya bagi. Nampak macam pendek, tapi kalau perasan dah dekat 20 minit saya cerita. Itu pun ada juga orang tak bersyukur. Saya pun tak faham. Tak kisahlah. So nanti by next week pula saya nak cerita pasal CRO ataupun OSK, osiloskop sinar katod. Benda tu. Kalau nak tahu stay tune. Kalau awak terlepas video minggu depan, rugi. So pada minggu depan jugalah saya nak cerita. Elektron yang bergerak ni, dia ada laju dia. Elektron yang bergerak ni, dia ada jisim dia. Elektron yang bergerak ni, dia ada charge dia. Alright? So benda yang saya beritahu ni, dia tak penting. Saya tak akan bagi tahu kalau dia tak penting. Faham eh? So harap saya berikan sedikit sebanyak ni dapat membantu awak ada kat rumah. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Alright? So I'll see you next week on the same time, same day, different date. Thank you very much for your time. Salin jangan tak salin. Assalamualaikum.